Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Mari belajar perkalian ratusan dengan puluhan. Sekarang kita punya contoh misalkan 148 kita kalikan dengan 18. Kita bisa susun seperti ini, 148 kita kalikan dengan 18 kali di sini ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. 8 kali 8 sama dengan 64. Kita tulis 4-nya di sini. Kita simpan 6-nya di atas. 8 kali 4 sama dengan 32. Nah, 32 tadi kita simpan 6 ditambah dengan 6 ya. Jadinya adalah 38. Kita tulis 8 di sini. Kita simpan 3-nya di sini. Ini kita coret sudah. 8 kali 1 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi kita tulis 11 di sini. Ini kita coret. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke 1. 1 kali 8 sama dengan 8. 1 kali 4 sama dengan 4. 1 kali 1 sama dengan 1. Sekarang kita tinggal menjumlahkan saja. 4 turun di sini 4, 8 tambah 8 sama dengan 16. Kita simpan 1 di sini. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2664. Nah, jangan khawatir. Kalau adik-adik masih bingung, kita berikan contoh satu lagi. Misalkan kita punya contoh 425, kita kalikan dengan 28. Nah, kita tulis seperti ini. 425 kita kalikan dengan 28 ya, kita kalikan di sini. Oke, kita mulai. 8 kali 5 sama dengan 40 ya. Kita tulis 0-nya, 4-nya kita simpan di sini. Kemudian kita pindah ke 8 kali 2. 8 kali 2 sama dengan 16. 16 karena kita nyimpan 4, kita tambah di sini sama dengan kita tambah 4. Sehingga 16 tambah 4 sama dengan 20. Kita tulis 0-nya. Ini kita coret, kita simpan 2-nya di sini. Lanjut lagi. Kita punya 8 kali 4. 8 kali 4 sama dengan 32 ditambah 2 karena tadi kita simpan 2 di sini. Sama dengan 34. Kita tulis 34 karena duanya sudah kita pakai, kita coret. Selanjutnya kita pindah ke angka 2 ini. 2 kali 5 sama dengan 10. Kita tulis 0-nya di sini, kita simpan 1 di sini. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita tulis di sini 5-nya. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, karena sudah selesai, kita tinggal jumlahkan di sini. Kita tulis 0 di sini. 0 tambah 0 0. 4 tambah 5 9. Dan 3 tambah 8 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah 11.900. Jadi inilah cara perkalian ratusan dengan puluhan. Betul-betul.